mempertahankan Pahang meneruskan rentak mereka. Merah ini Partiban, cuba daripada Partiban! Jangka terus masukkan jaringan. Rangan pertama dari Perah di separuh masa yang kedua. Terus berjaya membuahkan hasil musim Jaya Partiban. Satu jaringan yang cukup baik. Cepatannya melencong ke sebelah kanan gawang gol Pahang. 20 year old, he has got a goal to his name, tucks long corner, Shakhmadov! Oh, what a goal! World class! Oh, I tell you, you put that on a highlight reel anywhere in the world, this could go viral, such is the quality. It's a long corner from Lee Tuck, but the volley from Shakhmadov is just bang into the bottom corner. Tepat kepadanya. Sampai itu peluang dan jaringan pernah dihasilkan. Safawi Rashid memastikan ia melancar jaringan di separuh masa yang kedua. Satu kedudukan yang pastinya tidak dijangka-jangka oleh pertahanan Sabah. Namun kesempatan ini terus dimanfaatkan oleh Safawi Rashid untuk jaringan yang cukup baik buat Jordan Tazim. Akan cuba untuk mencari Paunovic. Peluang untuk Bucening ketika ini. Tujuan dari Bucening. Akhirnya dari Bucening berjaya untuk masukkan jaringan buat Sabah di separuh masa yang kedua. Satu kedudukan yang cukup baik untuk Dennis Bucening mendapatkan jaringan keempat pribadinya musim ini. Dipadamkan sedikit dengan dua keputusan tri, namun dalam setiap perlawanan kebelakangnya ini bermula dengan ini dia Rufino Segovia, 7 gol Rufino Segovia. Ini adalah pesta gol untuk Selangor di Stadium Kuala Lumpur di Ceras. Masuk di separuh masa kedua menghasilkan gol ke-7. Peluang untuk menentukan hantaran baik kali ini untuk Partiban meninggalkan untuk Syarif Fikri. Tembakan dari Syarif Fikri! Cantik untuk jaringan kedua Perak di separuh masa yang kedua. Jaringan ke-10 buat Syarif Fikri bagi musim ini. Jadikan dia penjaring terbanyak setakat ini dengan 10 gol. Ketika ini dari Nazirul Naim Fahfuz. Tandukan cuba dilakukan kerana kalah kabut ketika ini. Dikeluarkan dan sepakan terkena tiang dan jaringan. Melotong pada Halmi Alisa untuk Perak menamakan kedudukan di